Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu bersama saya Maifil Eka Putra dalam online talk show ZTV. Pada edisi ini kita akan bahas tentang nikmat pekat kopi, bagaimana nasib petani. Nah, pada era ini sudah termasuk boleh dibilang era kopi litikum, yaitu di mana-mana orang sangat menyukai kopi dan banyak bisnis-bisnis kopi bermunculan. Banyak pengusaha-pengusaha muda bermunculan dalam membuat kafe-kafe yang menjual kopi dengan berbagai varian. Nah, dengan banyaknya dan berkembangnya bisnis kopi ini, apakah nasib petani itu berubah atau masih biasa-biasa saja? Siapakah yang akan menikmati keuntungan dari trennya bisnis kopi sekarang? Nah, hari ini kita akan bahas. Bersama kita sudah ada Bapak Jody Iswanto. Assalamualaikum Pak Jody. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jody adalah Direktur KMM. Ya. Beliau memberdayakan kopi dan membantu petani kopi. Nah, mungkin lebih lengkap kita dengar cerita beliau bagaimana KMM ini memberikan pemberdayaan kepada petani-petani kopi di Nusantara. Silakan Pak Jody. Baik, terima kasih waktunya udah Maifil. Sebenarnya konsep pemberdayaan itu memang sudah lama digagas oleh Demi Duafa ya, untuk berbagai macam aspek bidang kegiatan usaha. Nah, terutama yang saya tangani di KMM ini ada bidang pertanian, peternakan, UKM, dan nelayan gitu. Nah, salah satu bidang yang sangat seksi kalau kita bahas ini salah satunya adalah petani kopi. Petani kopi. Nah, petani kopi ini memang salah satu ujung tombak yang sebenarnya sedang kalau sekarang disebut sebagai kopi litikum ya, memang eranya nih era generasi ketiga istilahnya. Era generasi ketiga. Jadi generasi tiga pada industri kopi gitu. Kalau zaman dulu industri, kemudian sekarang ini sudah masuk ke generasi tiga, masuk ke bagaimana orang akan sangat kreatif untuk membuat atau menyajikan, menyediakan kopi sesuai dengan permintaan masyarakat. Intinya ke sana. Nah, kemudian amanah dari Demi Duafa ini yang sebenarnya kami bawa ke pemberdayaan petani kopi ini sudah sangat menjadi concernnya Demi Duafa, terutama di program ISISPAF. Jadi penyaluran zakat infak sedekahnya sekaligus juga optimalisasi dari wakaf produktif. Nah, hari ini mungkin ada sekitar 500 atau sekitar 500 lah petani kopi yang tergabung di dalam kelompok pemberdayaan petani kopi di seluruh Indonesia. Tetapi optimalisasi dari kelompok-kelompok ini yang kami rasa perlu dibangun di awal itu, terutama yang memang sudah siap masuk ke fase gelombang ketiga ini, yaitu ada tiga tempat ya, di Gayo, kemudian Aceh Tengah, kemudian ada di Temanggung, itu di Jawa Tengah. Tengah, satu lagi di Kahaya, itu di Sulawesi Selatan gitu. Nah, optimalisasi dana yang berasal dari ZISFAF tadi kita coba optimalkan semaksimal mungkin agar tidak salah sasaran. Sekaligus ini juga bisa mampu mengangkat, harapannya mampu mengangkat harkat martabat serta kesejahteraan atau pendapatan lah minimal di petani kopi agar mereka bisa lebih bagus dari sebelumnya. Nah, itu memang mereka sebelumnya udah petani kopi atau belum bertani? Sebagian besar petani kopi. Petani. Tetapi sebelum kita dampingi, itu mereka sebagai petani kopi seperti layaknya petani kopi yang lain lah. Artinya pagi berangkat ke lahan, kemudian ngecek apakah ada yang dipanen dan enggak. Kalau enggak, kadang-kadang
dan tidak ada aktivitas di kebun, kadang mereka ada pekerjaan lain yang sifatnya memang untuk mencari nafkah ya. Nah begitu kita masuk pendekatan karena kita pemberdayaan, maka kita bikin sebuah kelompok-kelompok aktivitas, termasuk di situ ada pelatihan juga, pelatihan berbudidaya, terus kemudian pelatihan bagaimana melakukan pasca panen dan sebagainya. Jadi aktivitas mereka akhirnya nambah. Artinya dari cara tradisi mereka diubah menjadi petani yang terlatih gitu ya? Iya. Dan itu sebenarnya kan PR bersama ya, termasuk pemerintah juga kan menempatkan beberapa pendamping atau petugas-petugas dinas pertanian dan perkebunan, itu salah satunya memang untuk mendampingi mereka. Tetapi karena memang optimalisasinya kurang maksimal, kami juga mencoba masuk membantu proses itu. Nah, aktivitas yang kita lakukan itu nampaknya sudah mulai dirasakan oleh mereka karena teknik pruning ya, pemangkasan batang-batang yang tidak produktif, kemudian pemberian pupuk, kemudian mengkombinasikan antara kegiatan perkopian dan peternakan yang mereka biasa lakukan, sekarang sudah mulai jalan gitu. Artinya mereka sudah tidak hanya sekedar bertani ya, mereka sudah dengan manajemennya bagaimana menghasilkan kopi yang berkualitas gitu ya. Itu yang dilatih. Itu mereka berkelompok? Ya, pendekatan Dompet Duafa dalam proses pemberdayaan itu selalu membuat sebuah kelompok gitu. Karena kalau kerja sendiri-sendiri biasanya ya tidak terlalu ngamper ya, tidak terlalu berpengaruh. Nah ini dengan kerja kelompok ini kan sebenarnya pelajaran dari bagaimana berjamaah itu ya. Setelah berkelompok, mereka juga masuk tahun kedua kita fasilitasi untuk membangun sebuah kelompok yang resmi, legal. Kalaupun bukan koperasi, kalaupun bukan koperasi, biasanya mereka membuat paguyuban. Artinya ini secara resmi oleh pihak desa biasanya juga direspon sebagai kelompok ini, dan Dompet Duafa juga siapkan juga aset ya, aset yang memang diperlukan betul oleh mereka, salah satunya gudang gitu. Selama ini mereka kan nyimpan di rumah masing-masing nih. Nah, kendala di rumah masing-masing itu karena memang kopi ini kan agak riskan juga dengan gangguan luar ya. Tikus, kecoa, gangguan manusia gitu. Maka kita Dompet Duafa siapkan gudang supaya produk yang mereka kelola itu memiliki kualitas yang lebih bagus gitu. Kalau bibit dari kearifan lokal, dari aset lokal? Bibit ada yang mereka juga tanam sendiri, ada juga yang mereka beli ya. Ada juga yang kadang bantuan dari pemerintah, kita seleksi, tapi kalau yang dari pemerintah bisa kita seleksi, karena tidak semuanya juga masuk standar bagus ya gitu. Jadi bentuknya Dompet Duafa mengirim seorang pelatih atau ada pendamping yang setiap hari di sana? Nah, proses Dompet Duafa dalam model pemberdayaan dan pendampingan ini tentu unik gitu, karena sejak awal kita punya SOP, panduan, bahwa yang namanya pendampingnya Dompet Duafa itu harus in situ. Jadi harus tinggal bersama masyarakat minimal 2 tahun. Oh, di daerah sana? Iya, jadi kontraknya adalah dia harus mau tinggal situ selama 2 tahun selama program itu jalan gitu. Ya, walaupun dia bukan orang sana gitu ya. Walaupun dia bukan orang sana, karena memang spesifikasi pendamping ini kan macam-macam ya. Kalau untuk program kopi tentu orang yang pendamping ini harus punya feel atau sense terhadap kopi itu sendiri gitu. Nah, terus kemudian kita juga bekali pendamping ini dengan keterampilan dan pelatihan-pelatihan terkait dengan kopi, sehingga nanti pendamping ini akan menyampaikan ke petani-petani dampingan dia gitu di lokasi. Jadi artinya selama 2 tahun itu mereka pendamping ini mendampingi mulai dari bertanam, pembibitan sampai pemeliharaan dan panen gitu. Iya, idealnya begitu ya, idealnya begitu. Tetapi karena kita masuknya ke dalam sebuah wilayah itu, terkadang situ sudah ada kopi yang sebenarnya produktif, tinggal dirawat saja. Maka biasanya tanam itu tahap selanjutnya nih. Itu. Jadi selama mereka melakukan pemberdayaan itu biasanya ada persiapan tanam untuk musim selanjutnya.
Oh gitu. Nah, jadi tinggal merawat saja, mudah-mudahan kopi yang dirawat dengan baik itu juga hasilnya sudah bisa terlihat ya. Gitu. Nggak perlu nanam di awal gitu. Selain pelatih, pendamping itu, dan petani dilatih, apakah mereka juga diberikan suntikan modal awal atau bagaimana? Ya, yang disebut modal di komunitas itu, di masyarakat biasanya ini yang berasal dari Domedo Ava ini. Yeah. Bisa berupa apa sumber dana yang memang bisa dipakai untuk usaha, dan ini dipul ya, dipusatkan di komunitas nah, koperasi ataupun apa namanya paguyuban tadi. Gitu. Iya. Yeah. Ya yeah. Mungkin ini akan menarik, nanti kita akan mencoba menghubungi salah seorang petani, mungkin Pak Jody ya. Ya. Untuk sementara kita break dulu, kita bertemu sesaat lagi, kita ikuti pesan-pesan berikut. Zona Madinah Domedo Ava meresmikan program di Zona Madinah, yaitu peresmian rumah kopi Madaya Kopi, juga peresmian rumah budaya Jampang Domedo Ava. Peresmian hari ini adalah melengkapi program-program yang sudah ada di kawasan Zona Madinah, yang dengan itu akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat di kawasan ini dan menjadi pengembangan layanan yang kami berikan untuk masyarakat di kawasan Jampang. Kembali lagi bersama saya Mayfield Lekaptera dalam online talkshow ZTV dalam tema nikmat pekat kopi, bagaimana nasib petani. Pemirsa, sekarang kita masuk pada segmen kedua. Kita akan berbicara sama masih bersama narasumber kita, Pak Jody. Pak Jody,
sebelum kita mulai, kita minum kopi dulu. Biar sokih ya, ngomong kopi nggak minum kopi. Iya. Biar sokih. Bismillah. Luar biasa, ini produk dari mana Pak? Iya. Ini produk Madaya, Rumah Kopi Madaya. Rumah Kopi Madaya ini konsepnya sebenarnya kan semacam pengolahan kopi yang kita ambil kopinya dari 3 klaster tadi yang kita dampingi ya. Kemudian kita coba racik, kita ramu dari berbagai dari 3 lokasi tadi menjadi sebuah kopi blend. Nah, kopi blend ini ternyata begitu sekarang eranya banyak yang membuat RTD, ready to drink, yang model kopi susu kekinian ini. Kita coba memadukan dari 3 lokasi tadi dengan penambahan susu dan gula aren ya. Ini di mix 3 rasa kopi itu. Jadi rasa kopi Kemloko Temanggung, rasa Kahaya Sulawesi, sama Gayo Aceh. Jadi berarti di tempat lain nggak ada ya? Di tempat lain ada, tapi mungkin blendingnya yang berbeda ya. Sumbernya bisa aja dari masing-masing. Jadi ini khusus ya? Khusus. Berapa varian? Untuk orisinilnya sih satu yang ini ya. Jadi kopi blending Madaya, kemudian ditambah dengan beberapa susu murni, kemudian gula aren dan sedikit creamer, kemudian ini ada cita rasa yang bisa ditambahkan. Sekarang kan flavor lumayan, flavor yang istilahnya bisa ditemui di pasar kan banyak ya, ada hazelnut, ada karamel dan sebagainya. Biasanya itu sesuai dengan permintaan konsumen aja. Satu yang sedang kita garap ya, selain susu sapi tadi kita ganti dengan soya dari kedelai. Ada juga yang paling baru adalah signature, itu kita campur dengan durian. Nah, durian ini durian asli, memang bukan esen ya, tapi durian asli yang kita tambahkan. Jadi bukan perisa durian. Bukan perisa durian, memang duriannya. Duriannya. Nah, jangan tanya rasanya ya, karena rasa ini kan masing-masing punya selera. Tapi kalau orang suka, udah. Biasanya bolak-balik ya. Ini disediakan di outlet atau dijual online? Sementara ini kami kan menyiapkan ini fresh from the cafe. Jadi memang biasanya ada pesanan kita buatkan gitu. Yang tadi ya, ada rumah kopi ya. Iya, misalnya ada order, kemudian kami buatkan, kemudian kami kirim gitu. Nah, untuk stok maksimal biasanya kita hanya lakukan satu hari. Satu hari pemesanan sebelum konsumsi ya, gitu. Tapi itu biasanya sudah habis ya, kita bikin stok. Memang stok kita dibuat sengaja tidak banyak, stoknya sedikit. Cepat habis gitu aja. Jadi tidak berlama-lama di pendingin gitu ya? Iya. Walaupun memang kopi susu dingin namanya. Iya. Ini yang tidak menggunakan pengawet, jadi kalau di luar ruangan kan memang nggak awet ya. Paling sekitar satu hari itu sudah berubah rasanya. Dan biasanya memang kelemahan dari model yang tanpa pengawet seperti ini, RTD ini, itu. Tetapi secara keamanan mudah-mudahan sih dibanding yang menggunakan pengawetnya, kan orang lebih aman. Ini bisa dibekukan juga? Bisa, untuk terutama yang durian ya, yang kalau durian itu harus dibekukan itu. Jadi terasa simpan, jadi masa simpannya bisa sampai seminggu lebih. Kalau tidak dibekukan, biasanya 2 hari juga sudah. Kalau ini kan pendingin biasa ya? Pendingin biasa. Artinya tidak sampai beku, para penikmat kopi sudah bisa langsung minum gitu ya. Dan kita menuliskan pesan di sini udah. Di sini kan kita tuliskan pesan sebenarnya ini bukan sekedar jualan kopi, karena di sini kan ada kedaulatan pangan melalui pemberdayaan petani kopi, menciptakan masyarakat berdaya, karena mereka adalah para petani yang hebat. Jadi Madaya itu asalnya dari masyarakat berdaya. Jadi kalau segini 250 mili ini di bandrol berapa? Rata-rata sih sekitar 16 sampai 17 lah itu di konsumen ya. Kalau reseller tentu kan ada syarat dan ketentuannya berlaku gitu. Kalau ini
Porsi jumbo ini? Yang gede 1 liter ini rata-rata sekitar 70 lah, 60 sampai 70 ribu di end user ya. Untuk reseller juga beda. Nah ini ceritanya agak unik ini. 1 liter ini kita munculkan pada saat pandemi. Jadi sekitar bulan Maret akhir ya, kita uji coba membuat yang 1 liter. Karena beberapa konsumen merasa bahwa ini botolnya satu kali buka, diminum habis gitu. Padahal yang menikmati kan banyak orang, karena mereka banyak di rumah ya. Akhirnya menyarankan kita untuk pakai yang ukurannya gede. Nah sambil kita nyiapin, ternyata di tempat-tempat lain juga rupanya juga mulai menjual yang 1 liter. Satu jadi liter ya. Seperti bareng-bareng gitu apa menyiapkan ini. Dan ternyata di luar dugaan kami, permintaannya jauh lebih tinggi yang 1 liter. Masya Allah. Nah mungkin lebih ekonomis ya. Yang kedua juga ada orang yang paham terkait dengan lingkungan, biasanya nggak mau banyak buang botol ya. Artinya beli 1 liter. Yang ketiga karena suasana kebersamaan stay at home itu membuat kopi 1 liter ini laris manis gitu. Laris manis ya. Jadi selain kopi olahan seperti ini yang udah di blend, yang ini juga dijual oleh KMN. Iya, iya. Jadi untuk yang model saset ini kita masih mempertahankan single origin. Jadi masing-masing sesuai dengan daerah berasal ya. Ada yang contoh seperti yang ini. Ini dari Kemloko, ini isinya Robusta. Robusta. Kemudian ada yang dari Gayo, ada yang dari Kahaya. Gitu. Kalau Kahaya Arabica ya? Iya, hanya Robusta. Yang Robusta hanya Kemloko. Kemloko aja. Jadi sangat berbeda Kemloko. Iya. Dan kita di rumah kopi madanya juga menggunakan teknologi yang agak berbeda pada saat kita roasting. Mesinnya nggak menggunakan sistem drum, tapi kita menggunakan uap panas. Istilahnya itu hot air gitu. Nah ini diciptakan dan dibuat oleh teman-teman di BPPT. Sehingga konten lokalnya benar-benar terasa. Dan kita uji coba dari awal sampai akhirnya menjadikan mesin andalan kami ini. Dibantu betul oleh salah satu staf ahlinya dari BPPT, termasuk yang membuat alatnya itu. Jadi citra rasanya nggak akan tertukar dengan kopi yang lain gitu ya? Mudah-mudahan ada sesuatu yang unik ya. Yang khas ya. Setelah disangrai dengan menggunakan mesin tadi. Nah, ini kan seperti yang dilakukan Rumah Kopi Madaya atau KMM ini, rumah-rumah kopi lain itu artinya apa, warung-warung kopi lain juga ada yang bikin gini, sampai kafe-kafe di kelas premium lah ya. Ya. Nah, ini kan artinya kopi mendapat tren ya, trending, mendapat tempat di hati masyarakat sekarang karena sudah banyak varian. Kalau dulu orang minum hanya kayak seperti ini, kan dengan kopi hitam gitu, campur gula atau langsung. Tapi dengan banyak varian begini, tentu akan berpengaruh seharusnya ke petani kopi. Nah, Pak Jody lihatnya bagaimana nasib petani kopi itu sekarang? Ya, ada satu hal yang kadang-kadang kita luput ya dari konsentrasi kita, termasuk peminum kopi. Walaupun banyak sekali jurus atau mazhab orang minum kopi nih, ada memang sukanya memang hitam, jadi memang nggak pengen pakai yang macam-macam. Ada juga sukanya tidak pakai gula juga dan sebagainya. Nah kalau di diskusi kafe hari ini, memang sudah mulai ada yang ngerasa ini kok kita menikmatinya terlalu enak nih, jangan-jangan petaninya sengsara. Nah, hari ini banyak banget ya aktivitas di kafe yang dihubungkan dengan aktivitas di farm. Sebenarnya bukan hanya kami, yang lain juga. Tetapi kok kalau kita lihat keunggulan kami nih, sebenarnya di kami pemberdayaannya malah lebih duluan gitu. Karena begitu ada PR sebenarnya, harganya nggak bisa ngangkat karena yang membeli kan nggak pernah memberikan harga yang cukup fair untuk mereka. Baru kita angkat kopi ini ke Rumah Kopi Madaya. Kalau kafe lain barangkali mereka memang sebelumnya nggak kenal petaninya juga, hanya jual kopinya. Nah sekarang udah mulai banyak kafe ini juga menghubungkan juga dengan link match dengan petani kopi. Ya mudah-mudahan ini juga salah satu cara bagaimana
nasib petani kopi di Indonesia juga mulai sedikit membaik ya dengan pola itu. Dengan pola ini. Mm-hmm. Artinya seperti yang dilakukan oleh Madaya dengan pemberdayaan di awal, kemudian hasilnya dibantu untuk dijualkan gitu ya. Baik termasuk yang diolah untuk menjadi kopi jadi. Ini diekspor juga, ada juga nggak hasil dari petani-petani yang dibantu KMM Dompet Duafa ini ke luar negeri? Jalur pasar atau kanal pasar yang sebenarnya ditembus oleh petani kopi ini memang macam-macam nih, tidak hanya ke Madaya, termasuk yang mitra binaan tadi itu. Mitra binaan tadi juga ada juga yang memang dibeli oleh orang untuk ekspor. Ada yang dibeli orang untuk kota mereka gitu, ada juga itu. Nah, kita tidak bisa mencegah itu. Kalau harganya masuk, silahkan aja dijual. Nah, tapi untuk khusus Madaya, biasanya kan kita ordernya sesuai dengan permintaan kita nih. Contoh misalnya, yang red cherry atau yang petik merah, kita ambil semua gitu. Artinya mereka tidak terikat dengan perjanjian hasilnya mereka harus dikirim ke Madaya semua tidak. Sesuai jadi, hukum dagangnya aja. Hukum kalau dagang. Sepanjang mereka memiliki harga bagus, silahkan dijual. Dan Madaya juga karena punya PR yang berat untuk itu, berusaha memberikan harga terbaiknya. Jadi bukan malah neken gitu. Kita beli malah sisi lebih bagus, tetapi dengan catatan kualitas dari petani juga harus lebih dibagusin. Mereka paham itu. Iya. Artinya kan yang berubah dari petani itu adalah secara tradisional dulu mereka tidak ambil kopi itu semuanya muda, merah, semuanya digabung gitu ya. Nah sekarang udah dipilih, ada yang premium, ada kelas-kelasnya. Ya, ada kelas-kelasnya, iya. Betul itu. Jadi rencana pengembang ke depan seperti apa kalau untuk petani? Apakah KMM Dompet Duafa ini terus memberdayakan petani? Kalau sekarang 500 anggota ya, lebih. Iya. Kedepannya seperti apa, Pak Jody? Yang jelas karena peluang kopi ini juga sebenarnya masih meninggi ya, walaupun ada pandemi, tapi permintaan kopi sebenarnya tidak turun, hanya saja proses distribusinya tidak semudah sebelum pandemi lah gitu. Mudah-mudahan nanti juga akan kembali. Tapi intinya kita coba bekali juga kepada mitra petani kita dengan berbagai macam kanal pasar ya, termasuk kita menginisiasi kafe-kafe lokal tuh. Nah, jadi setiap tempat tadi ya, di Gayo, di Temanggung dan di Kahaya itu kita berikan alat-alat untuk membuat kafe sederhana ini, dari mulai roastingnya, dari mulai grindernya, dari mulai alat-alat untuk manual brew, kita siapin semua dan melatih anak-anak muda sana untuk memegang kafe di lokasi masing-masing. Ya. Nah, kalau pas main nanti di Temanggung ke tempat kita, di sana ketemu anak muda yang ngelola kafe tapi di desa gitu. Iya, menarik sekali. Apakah laku? Ya kalau kuat bayar dibayar, kalau enggak ya minta aja, minta kopi nanti akan dikasih. Tapi intinya bahwa edukasi terkait dengan menariknya bisnis kopi ini enggak boleh hanya dinikmati oleh orang kota, karena orang desa sebagai sentra pembangunan ini juga mesti bisa melakukan itu. Oh, jadi mereka cuma tidak hanya menghasilkan kopi ya, mereka juga diajarkan mengolah kopi, sehingga menghasilkan yang berkualitas atau termasuk yang di blend begini di kafe di lokasi mereka sendiri. Kalau di masing-masing wilayah, karena sebenarnya kan bahan-bahan yang untuk bikin blend ini kan sebenarnya tidak terlalu populer di desa ya. Jadi di desa masih biasanya kopi hitam ya. Iya, seduhannya paling kopi hitam ditambah susu kental manis misalnya kayak gitu, atau kopi yang tubruk. Kopi tubruk masih sekedar itu. Walaupun sebenarnya pasti bisa membuat begini karena ini kan cuman nyampur aja resep-resep, tetapi sih karena memang pasarnya agak sedikit berbeda. Orang di lokasi masing-masing biasanya lebih seneng minum kopi yang origin, paling banyak tambahin gula. Tapi alat-alatnya dibantu oleh Dompet Duafa? Iya, alatnya dibantu. Sebenarnya membantu itu, ya membantu kan hanya sekali ya. Hanya sekali, kemudian kita ajarkan juga model bisnis itu nggak nunggu bantuan gitu. Tapi bantuan tadi tolong masukkan ke dalam HPP. Harga pokok produksi pada saat membuat sesuatu. Jadi kalau alat itu rusak,
harus bisa beli dari hasil usaha gitu. Oke. Berarti lama pemberdayaan berapa per masing-masing? Kalau di DP Duafa rumusnya kan rata-rata 2 tahun. 2 tahun. Di awal ya, inisiasi awal itu 2 tahun, kemudian ada program pengembangan gitu. Iya. Mungkin bisa jadi totalnya bisa 3 tahun dan seterusnya. Dan DP Duafa kan punya komitmen tidak akan meninggalkan meninggalkan itu. Jadi tetap akan menjadi sebuah jejaring atau jaringan aktivitas DP Duafa, baik aktivitas bisnis, sosial maupun filantropi gitu. Artinya walaupun masa pemberdayaan sudah selesai, artinya petani sudah mandiri dengan termasuk juga sudah ada olahan kopi yang mereka diajarkan. DP Duafa selalu tetap membantu mereka, artinya bisa dari pasar ya, membantu penciptaan pasar baru atau gimana? Iya, ya salah satunya adalah menambah, terus menambah bekal ke mereka ya. Terakhir itu kan kita ada peluang untuk ekspor langsung gitu, langsung itu artinya menggunakan jaringannya Madaya dan Mitra, terutama yang pembinaan DP Duafa itu, bagaimana cara menyiapkan kopi ekspor yang baik. Kita pun juga masih melakukan pelatihan gitu, kita bawa ke suatu tempat industri kopi yang sudah sering sekali ekspor, kemudian kita minta untuk memfasilitasi gitu. Dan pelatihan itu masih berlangsung walaupun programnya sebenarnya sudah selesai. Karena kita anggap itu sebuah tanggung jawab kita untuk memberi peluang pasar bagi mitra-mitra kita yang di luar daerah tadi gitu. Nah, syarat jadi mitra ini bagaimana? Syarat mereka jadi mitra. Nah, ini yang sering ditanya ya, kelihatannya enak nih jadi mitranya DP Duafa gitu ya. Tetapi memang DP Duafa ada standar khusus ya. Yang itu sesuai dengan roadmap-nya DP Duafa. Kalau zaman awal-awal kita menginisiasi dulu kan, Gayo itu berangkatnya dari recovery bencana. Karena sana ada bencana, kemudian orang down, nggak punya aktivitas ekonomi, kita coba gerakkan dari aktivitas petani kopinya. Karena memang sudah ada tanamannya, tinggal ngerawat dan sebagainya. Untuk yang di Kahaya, modelnya adalah grant. Grant itu mereka mengajukan proposal untuk melakukan sebuah aktiviti kegiatan kopi, kemudian DP Duafa menyiapkan dana pendamping dan akses pasarnya. Yang untuk di Temanggung ini berbeda juga cara masuknya, karena di sana adalah kelompok orang miskin. Ya memang kita bisa akses dana zakat untuk masuk ke situ. Tapi karena zakatnya sangat produktif. Memang lokasinya di gunung ya? Iya. Terus di situ juga ada isu pengurangan tembakau, karena memang petani tembakau kan jelek ya. Tadinya tembakau di sana. Ada beberapa titik yang memang itu replanting dari tembakau ke kopi gitu. Ini menarik sekali, mungkin kita bisa hubungi ya. Kita pengen dengar cerita dari Kemloko ini, bagaimana pembinaan silakan, dari DP Duafa ke petani Kemloko. Mungkin apa kita sudah tersambung? Assalamualaikum Mas Dwi. Bisa dikecilin dulu suara TV-nya? Ini di Kemloko ya Mas Dwi ya? Bersama petani kopi berapa teman ini di sana? Ada 3 teman yang saya undang. Ada 3 teman. 3 teman yang satu yang memang tiap hari ngurusi pabrikannya. Iya. Tiap hari ngurusi pabrikan, mulai dari transaksi usaha dan macam-macamnya. Iya. Jadi ya intinya yang mengurus aktif. Ya, Mas Dwi bisa diceritakan nggak bagaimana awal Mas Dwi menjadi mitranya DP Duafa di sana? Ya, terima kasih. Ya, berkaitan dengan hal itu, awal dulu saya ada suara lagi giling. Oh, lagi roasting. Halo. Ini? Lagi ngolah kopi, Mas? Ya, sekalian sambil ngolah ini.
Ya, ya dulu awal-awal masuk ke program kopi di daerah Kemoko, Desa Tempuran, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah itu, saya masuk di awal, di akhir tahun 2016, tepatnya di bulan Oktober kalau nggak salah, ingat ya. Iya. Awal-awal kita survei dari beberapa lokasi yang mulai dari Temanggung bagian yang ada kopinya ya, terutama di Temanggung bagian utara, kemudian tengah, sama sebelah timur agak ke selat, timur agak ke utara ya. Iya. Nah itu dari beberapa survei yang kita lakukan, ternyata disimpulkan bahwa untuk pilot itu, ini kan kopi kan baru pertama kali ya program di kopi ini. Untuk pilot project pertama itu masuk di Kemoko gitu. Dari beberapa hal yang temuan-temuan itu yang mendukung alhamdulillah di Kemoko gitu. Nah untuk Kemoko sendiri, waktu saya masuk itu perkebunan kopi juga masih dalam pandangan saya ya, bahwa masyarakat yang ada di kopi itu masih belum merasa memiliki tentang perkopiannya itu sendiri. Jadi banyak, itu bisa dilihat dari kebun-kebun kopi itu banyak yang tidak terawat seperti itu. Jadi artinya di sana sudah petani kopi sebelum ditemui dompet duafa ya? Dari dulu memang sudah menjadi petani kopi, itu sudah turun temurun ya. Mungkin itu karena di Temanggung itu kan dekat dengan apa PTPN ya, diapit oleh PTPN, satu PTPN yang ada di daerah Ungaran, daerah Semarang ya, yang di Gunung Ungaran itu, yang satu di daerah yang arah arah Kendal, arah Sukorejo gitu. Jadi Temanggung ini lebih tepatnya diapit oleh dua PTPN ya, PTPN perkebunan milik perhutani itu khusus kopi. Nah Kemoko itu pernah mungkin karena dulu itu di tengah itu ada cipratan bibit mungkin ya, seperti itu sejarahnya mungkin. Nah setelah masuk dompet duafa, Mas Dwi, apa yang dirasakan petani? Apa aja yang diberikan dompet duafa? Ya setelah masuklah dompet duafa, banyak ada beberapa orang yang melihat bahwa program duafa kan memang program untuk memberdayakan petani gitu. Dan ada yang memang komit dari beberapa masyarakat, terus kemudian kita ajak untuk gabung. Setelah kita ajak untuk gabung, kita cerita-cerita macam-macam. Dan alhamdulillah dari beberapa orang yang sudah terbentuk itu, itu kemudian menyisakan waktu dan tenaga serta pikirannya itu untuk mengelola kebun-kebun kopi milik masyarakat yang tidak terawat atau bahkan belum mempunyai apa ilmu atau manajemen untuk merawat kebunnya itu sendiri gitu. Jadi membentuk paguyuban ya? Jadi di sini kita bentuk paguyuban untuk apa melembagakan, untuk mewadahi ya, memberikan wadah teman-teman yang memang konsen ke kopi. Iya. Itu. Nah, terus hasilnya sekarang apa aja? Kalau hasilnya sekarang alhamdulillah banyak petani kopi sekarang lebih apa ya, lebih mencintai kebunnya, lebih mencintai kopinya ya. Dulu saya dulu yang paling saya apa ya, saya ingat sekali itu ketika saya masuk ke Kemloko, padahal pusatnya apa ya, pusatnya penghasil kopi banyak, banyak kebun kopi di sekeliling rumahnya. Itu ketika saya bertamu itu suguhannya minuman teh gitu. Jadi petani kopi malah nyuguhin teh gitu ya? Nah, padahal tidak ada teh di sini gitu. Jadi, jadi itu sangat apa ya, sangat sangat aneh sekali. Gitu. Oh gitu. Ya itu kan bisa menjadi tolak ukur gitu, bahwa ternyata orang yang mempunyai kebun kopi, orang yang mempunyai kopi itu sendiri itu tidak tahu tentang rasa kopinya sendiri itu. Okay. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalaupun ada yang menyuguhkan kopi, itu diberikan dari kopi saset. Macam merek A, merek B, merek C gitu. Jadi aneh sekali gitu. Nah, setelah adanya program, kemudian kita bincang-bincang dan beri masukan-masukan. Dan alhamdulillah saat ini ketika kita bersilaturahmi ke salah satu warga itu, yang disuguhkan adalah kopi.
Oh gitu. Nah, juga ada minuman kopi dan minuman kopinya itu walaupun belum kopi yang berkualitas tinggi ya, petik merah gitu, tapi paling tidak ada rasa kepemilikan bahwa ini tamu harus merasakan kopi milik dari kebun saya pribadi gitu. Oh nah, gitu. Alhamdulillah ya. Ada pola-pola yang berubah gitu. Ada pola yang berubah. Kabar Mas Dwi, apakah benar ini? Ini saya dapat kabar selentingan hasil kopi dari Kemloko ini juara di Jawa Tengah, benar kan? Alhamdulillah dulu waktu tahun berapa saya lupa, itu agak lama sih. Itu waktu ada perlombaan ya, kayak semacam itu kan diinisiasi oleh Asosiasi Pengusaha Muda Indonesia ya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia itu. Datang kemarin itu hanya yang kedua kali kita baru dapat juara. Yang pertama itu juara dua, kemudian yang kedua kalinya kita juara satu kayaknya. Oh, juara dua dan juara satu, luar biasa alhamdulillah ya. Nah, sekarang kabarnya juga udah punya kafe sendiri di kebun kopi. Ya sudah, alhamdulillah sudah punya, juga belum maksimal gitu. Masih perlu ditata lagi gitu, karena kita masih juga lokasi tempat kita sama perkotaan itu kan cukup jauh gitu. Cukup jauh ya? Jadi cukup jauh. Jadi kalau wisata agro belum bisa ke sana itu. Orang nyari wisata, kopi. Yang kesini tuh sebenarnya cukup lumayan sih, cuma kan masih sebatas orang nyari kopi ya, nyari kopi gitu. Aja ya. Teman dari Semarang yang memang dia usahanya kopi, teman dari Jogja yang dia memang usahanya kopi, ya itu memang kesini. Cuma kalau orang umum itu belum. Kebanyakan lebih ke arah yang ke kota gitu, dalam kota. Kalau orang-orang kota sendiri seperti itu. Kebanyakan malah orang-orang luar kota yang kesini, cuma ya itu kita apa dijual online juga atau bagaimana? Ya kita jual online juga. Oh, jual online juga ya, walaupun dari gunung ya? Ya. Luar biasa. Ya. Pak Jody ada yang mau ditanya ke Mas Dwi? Halo Dwi. Ini ada ya, Pak Jody. Ya, mungkin perlu diceritakan juga fungsi kebun kopinya terkait dengan support ekonomi masyarakat yang terutama punya domba kambing juga, Wi. Gimana Pak? Kok saya nggak terlalu jelas suaranya? Iya, kan teman-teman petani juga ada yang punya domba kambing itu. Hubungannya dengan kebun kopinya jadi gimana nih hari ini? Oh gitu, iya. Sebenarnya kalau terkait hal itu, saya itu hampir kayak pertanian terintegrasi ya. Terintegrasi. Jadi domba atau ternak domba dengan petani kopi itu sebenarnya identik, itu menjadi hal yang tradisi ya menurut saya, turun-temurun gitu. Cuma karena memang banyak hal sehingga orang mudanya itu memang belum mengarah ke situ. Kalau kita lihat itu ada benang merahnya satu, hasil dari limbah kopinya semacam kayak kulit kopi itu bisa jadikan pakan untuk domba. Itu masuk ke serapnya gitu. Terus dari dombanya sendiri nanti hasil urin sama kotoran yang lainnya itu bisa kita olah untuk pupuk seperti itu. Jadi ada saling ketergantungan sebenarnya antara ternak. Terutama di sini kan kebanyakan kambing dan domba ya, kebanyakan kambing dan domba, dan sapi jarang sekali. Itu ada ketergantungan terkait hal itu gitu. Jadi bisa dari kulit kopi bisa masuk ke pakan domba atau kambing. Domba ya. Dari itu terus kulit kopinya kan jadi laku gitu, jadi ada harganya. Terus dari kotoran kambing dan dombanya itu bisa untuk mensubsidi pupuk kopi yang bisa untuk mengurangi pupuk kimianya. Mas Dwi, apakah halo Mas Dwi? Peternakan itu dibantu dompet duafa juga untuk petani kopi di sana? Saat ini untuk peternakan kita hanya kemarin mengadakan satu tahun sekali itu untuk
kebar hewan kurban ya. Oh, THK ya? Untuk THK Domba Duafa kita kemarin dapat yang tahun-tahun kemarin, tahun yang setahun 2020 kita memang nggak dapat. Kenapa nggak dapat, Mas Tri? Itu saya kurang tahu. Tidak tercapai targetnya? Harganya mungkin ya. Harganya ya, oke. Saya mau konfirmasi dulu ke Pak Jody nih. Apa benar itu petani kopi juga menjadi mitra ternaknya Domba Duafa? Ya sebenarnya kan memang culture ya, culture masyarakat di Temanggung itu selain petani, biasanya juga punya domba kambing. Sebenarnya ini salah satu cara bagaimana sih membackup pendapatan keluarga sebenarnya. Walaupun kalau sebagian besar ya panen ternak itu biasanya sih ada di hari besar itu. Walaupun ada juga yang setiap hari juga nyari support untuk warung-warung sate dan lain sebagainya, tapi memang belum masif ya. Akikah juga biasanya juga ngambil dari masyarakat, tapi intinya yang sampaikan Dwi tadi udah menjadi salah satu ciri pemberdayaan kami dalam program pertanian itu. Totally ya, saling mengisi, karena memang sebenarnya integrated farming itu di Indonesia banyak yang dilakukan, cuman mereka nggak sadar bahwa itu sebenarnya integrated farming. Kotoran dari dombanya dibawa ke kebun untuk menambah pupuk, kemudian kulit kopi bisa difermentasi menjadi makanan dombanya. Makanan domba. Oke, Mas Dwi, halo, masih bersama kami? Masih. Mas Dwi, ada yang mau disampaikan ke Domba Duafa? Ya, kalau kami dari teman-teman petani kopi, alhamdulillah sangat-sangat terima kasih sekali dari kepada Domba Duafa ya, karena telah mendampingi kami dari banyak tahun ya, dari tahun 2016 sampai saat ini, walaupun memang sudah dimandirikan, tapi tetap terus mau mendampingi kami, mau mengajak kami untuk tetap maju gitu, seperti itu. Banyak hal sebenarnya yang bisa diucapkan dengan apa ya, kata-kata gitu ya. Cuma harapan kami barangkali itu karena kalau kopi kita alhamdulillah sudah, walaupun memang belum sesuai keinginan atau sesuai harapan kita, tapi kita sudah berjalan lah, sudah bisa eksis, walaupun memang masih jalan dengan pelan-pelan. Iya. Untuk kedepannya barangkali mungkin dari Domba Duafa juga ada terkait dengan kalau dalam pertanian itu sudah masuk, mungkin dalam hal peternakan yang barangkali, karena memang dalam peternakan ini sepertinya sebagai petani kopi juga, sebagai pelaku ternak juga gitu. Jadi prospek peternakan terkait domba dan kambing ini ke depan kayaknya cukup besar. Dan kita sudah punya SDM gitu ya, kopian gitu, dan ada benang merah di antara petani kopi dengan peternak gitu ya. Barangkali dari Domba Duafa bisa, walaupun tidak mengeluarkan modal, tidak menggelontorkan atau menyalurkan pendanaan, paling tidak ada ini edukasi perkuliahan gitu ya, terkait dengan peternakan untuk peranakan gitu, kayak breeding seperti itu. Karena kalau sekarang setting sudah digalakkan, cuma karena breedingnya tidak digalakkan juga, akhirnya timpang gitu antara permintaan dan penawarannya seperti itu. Mas Dwi, apakah dengan berternak ini tidak mengganggu aktivitas bertani kopinya? Sebenarnya kalau berternak ini malah justru terbalik ya, tidak mengganggu, malah justru mendukung gitu. Justru mendukung ya? Saya pernah berpikir-pikir, penanganan gitu. Gimana kalau petani itu yang dulunya gitu, biasanya itu pulang dari kebun, dia bawa rumput, daripada pulang nggak bawa rumput, dia bawa rumput lebih efektif gitu. Iya, kopinya jadi, juga ini ya, jadi terang ladangnya ya. Kopinya dirawat pagi, siangnya atau sorenya pulang bawa rumput. Rumput gitu. Cuma kan banyak petani kan meliharanya cuma 5 gitu. Iya. Kan 5, paling banyak 8 gitu. Karena melihat bahwa kebutuhan
tumbuhan lumpurnya untuk kambingan banyak gitu. Iya. Oke, okay, Mas Dwi. Gimana ya? Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Salam untuk para petani kopi di Kemloko, Temanggung. Ya, siap. Iya. Mas. Iya. Pemirsa, kita masuk pada segmen ketiga sebentar lagi. Bagi yang ada pertanyaan kepada kami atau ke Pak Jody, silakan di online chatting kami. Nanti kita akan tanya jawab setelah segmen berikut. Kita break sebentar dan tetap bersama kami. Masih bersama saya, Maifil Kaputra, dalam online talkshow ZTV dalam tema Nikmat Pekat Kopi, Bagaimana Nasib Petani. Pada kali ini kita akan tanya-jawab. Ada pertanyaan dari pemirsa yang akan kita sampaikan kepada narasumber kita. Sudah banyak pertanyaan yang masuk kepada kami. Untuk pertama, terima kasih juga pada yang hadir bersama kami di sini, ada Joko Satrio, Kamar Media, Malik Alfati, Fuhu Tomato, Dimas Alkarensa, Purnomo Senggoro, Vina Indriani, Adi Nur Hidayat, ya. Kemudian Sen Official, Sarul Hasan, Dimas Mutakin, Hikmat Tirta, Madaya Kopi, Romi Sawal, Bintang Mulia, Eli Pujiani, Neneng Fatimah, Dimas Mutakin, Vicky Muhammad, dan banyak lagi. Selamat menikmati kopi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pertanyaan pertama dari Neneng Fatimah. Kopi Madaya emang ngangenin. Sehari nggak ngopi, Madaya serasa hampa. Wah, komentarnya luar biasa. Kalau dari langgan Dimas begini. Mutakin ya. Tanya dong, apa sih yang spesial ya, yang spesial dan membedakan kopi Madaya dari kopi kekinian yang lain? Ini Pak Jody, silakan dijawab. Iya. Terima kasih pertanyaannya Mas Dimas, Dimas ya. Tentu sebenarnya ini menjadi sebuah jawaban atau mungkin pernyataan aja, karena memang pada dasarnya masing-masing kafe ataupun warung biasanya punya sesuatu yang spesial gitu. Iya. Kalau orang-orang kopi itu guyonannya spesial tuh kalau
ada yang nemenin. Jadi temennya harus spesial dulu nih. Masa, iya. Tapi intinya gini, bahwa kami tadi sudah sampaikan di awal bahwa ramuan dari blending Madaya ini kita ambil dari tiga tempat tadi. Mm-mm. Dari Gayo yang ujung Kahaya. Baratnya Indonesia, kemudian Kahaya yang ujungnya timur Indonesia, kita coba ambil yang tengah yang di Kemloko. Nah ini kan jadi Robusta, Indonesia banget ini ya. Indonesia, harapan kami sih sebenarnya lebih dari itu nanti akan banyak kopi. Tapi karena kita merasa bahwa pemberdayaan yang kita lakukan dari awal itu memang di tiga tempat, kami jujur aja bahwa di situ tuh butuh waktu, butuh usaha yang sangat keras ya, sehingga mampu menghasilkan kopi yang seperti itu. Yang tempat lain kami, kan kami tidak intervensi dari awal, jadi kami kan enggak kurang berani untuk bertanggung jawab terkait dengan hasil produknya. Iya. Nah, blending tadi yang kemudian kita campur dengan berbagai macam bahan tambahan yang sebenarnya zaman sekarang orang kenalnya kan kopi kekinian, ada kopi susu, ada lain sebagainya. Betul. Walaupun kopi Madaya yang orisinil ini juga sebenarnya enggak kalah enak bagi orang tertentu yang memang senang single origin, kami juga siapkan gitu. Oh, ada gitu. Kopi Tubro V60 misalnya, kemudian ada French Press, atau mungkin mau bikin espresso yang memang sukanya kental sekali, ya kita juga siapkan. Mudah-mudahan sih tidak akan membuat kecewa. Tentu pembedaannya balik lagi ke masing-masing orang. Kalau milenial kan suka kopi kekinian ini ada gundu-gundunya itu, ada bubble itu. Oh iya. Apa iya, Madaya iya. bikin juga? Untuk bubble sementara belum, karena di bubble sendiri kami rasa kami juga belum punya pemberdayaan di bidang itu ya. Oke. Okay. Harapan kami sih konten yang ada di dalam itu hasil pemberdayaan semua ya. Oh, jaringan kami termasuk air yang kita pakai pun air yang diinisiasi oleh Dede Wafa ya. Dede Water. Ya. Gula juga, gula aren ini sebenarnya kan beberapa mitra kita sudah bisa membuat gula aren, tetapi saat ini memang konsen kami pemberdayaan masih banyak ke gula kelapa. Untuk gula kelapa gula belum cocok untuk dipakai, jadi sementara kita masih pakai gula aren. Dari kalau gula kelapanya dari mana? Kalau dari daerah mana? Gula kelapa ini dari Pacitan, Kulon Progo. Nah itu binaan kita juga. Kalau susu soyanya? Susu ada dua ya, kita kadang pakai yang susu milk, itu masih sekarang masih beli dari luar, kemudian satu lagi yang soya juga masih beli dari luar. Nah sebenarnya ada program juga di The Medu Ava itu untuk susu sapi, cuman memang standar olah untuk RTD ini untuk susu itu kita belum ketemu nih teknologi untuk membawa susu dari kandang ke sini hingga freshnya itu masih terjaga, itu belum nemu caranya. Iya, begitu Mas Dimas ya, mudah-mudahan semakin enak kopinya. Pertanyaan berikut Pak Jody ada dari Vina, untuk pendinginan ini kira-kira berapa lama sehingga rasanya tidak berubah gitu, apakah pendinginan itu juga merubah rasa? Kalau untuk yang original itu kita udah coba ya, kita udah tes di luar ruangan itu biasanya 1,5 hari lah rata-rata masih tahan. Setelah itu memang ada perubahan rasa, bisa basi setelah dia hari ke-3 itu basi memang akhirnya. Oh, basi. Nah kalau di dalam lemari pendingin nih di bagian bawah itu bisa sampai seminggu. Tapi kalau dibekukan itu untuk yang original itu bisa sebulan lebih. Yang original bisa sebulan lebih. Yang durian yang lebih ngeri lagi. Durian ini kalau yang di luar ruangan nggak nyampe 1 hari udah berubah rasa. Karena memang durian yang kita pakai fresh, kemudian mungkin masih ada proses. Jadi harus diminum fresh juga ya. Kalau durian itu kan orang kenal durian sebenarnya kan dia mengalami proses fermentasi ya. Jadi ada rasa asam dan berubahnya. Kalau orang-orang tertentu paham itu, biasanya memaklumi. Tapi kalau udah dicampur dengan kopi, orang yang nggak biasa makan durian kaget tuh. Ada rencana apa? Rasa lain, rasa pete, jengkol gitu. Rasa yang belum pernah ada kayaknya mau membuat yang itu. Iya. Kalau stroberi bisa ya, bisa. Sebenarnya konten dari kopi sendiri itu kalau kita mempelajari di ada kan roda rasa kopi ya yang dikeluarkan oleh SCCA Amerika ini, rasanya banyak banget memang. Ada raspberry, ada strawberry, ada ini. Yang belum ada di SCA itu adalah rasa-rasa buah tropis, durian, nangka itu belum masuk ke situ. Padahal mereka berarti pakai perisa ya, berarti ya memang
rasa ya. Sebenarnya kalau orang memang paham kopi detail ya, artinya di kopi yang hitam itu, itu sebenarnya bisa mengandung rasa itu walaupun sangat sempit rasanya. Jadi nggak perlu pakai perisa sebenarnya. Ya, ini dari pertanyaan lain tadi Mbak Vina ya, sudah mudah-mudahan udah paham nih soal pentingnya tadi. Duren harus segar ya. Dan ini ada pertanyaan dari Romi Sawal, harga per botolnya berapa sih Pak? Ini udah mau beli kayaknya nih. Iya. Ya. Pemirsa silakan ya nanti. Kalau beli di sekitar Parung ya, karena kita kan rumah kopi kafenya ada di Parung nih. Monggo silakan datang di zona kesana. Madinah ya. Itu harganya yang kecil ini 16.000, kemudian ini yang 16.000. Yang besar ini 60.000. 60.000. Tapi kalau hari ini juga bisa pesan lewat, bukan hari ini, hari ini dan seterusnya bisa pesan lewat online juga. GoFood ya. Walaupun sekarang karena memang posisinya di sana, untuk sampai Jakarta biasanya ongkos ongkirnya masih besar. Ada sebenarnya agen-agen yang sebenarnya kita bentuk, cuman belum kita sampaikan ke publik karena memang ini permintaan agen. Sementara saya main di perumahan aja Pak. Jadi ada beberapa perumahan yang dia adalah agen kami dan sementara ini khusus untuk wilayah perumahan tertentu sehingga ongkirnya tidak terlalu mahal gitu. Iya, iya. Silakan pemirsa dan Romi Sawal untuk menikmati kopi Madaya. Bisa langsung ke zona Madinah atau nanti pengumuman ada agen-agen yang akan diumumkan oleh apa rumah kopi Madaya ya. Pemirsa ada pertanyaan lain Pak Jody nih dari Malik Al-Fatih ya. Dede bicara soal ketahanan pangan, apa saja yang sudah dilakukan Dede untuk memutus mata rantai tengkulak khususnya di bidang kopi? Ya betul, ini pertanyaan yang bagus karena memang ini juga di lapangan pasti akan ketemu yang model begini. Nah, karena pengalaman kami juga bukan hanya kopi sebenarnya, termasuk di gula itu juga, kemudian di beras, ada juga sayur itu kita ketemu dengan tengkulak sebenarnya. Nah, tengkulak itu sebenarnya di daerah bisa aja dia sebenarnya pahlawan gitu. Karena pada saat masyarakat butuh apa? Butuh uang cash, biasanya mereka ada gitu. Nah, yang salah itu akhirnya tengkulak memang memanfaatkan situasi itu. Biasanya penerapan bunga gitu misalnya, pembelian yang tidak fair kepada petani itu yang sebenarnya perlu dilawan lah dalam hal ini. Nah, maka salah satu tekniknya Dume Duafa adalah membuat varian baru yang sebenarnya tidak dimainkan oleh tengkulak. Contoh seperti kopi, karena kopi ini kita memang didesain untuk ambil kualitas terbaiknya. Tengkulak nggak kuat beli karena harganya relatif sudah mahal. Jujur, rumah kopi Madaya itu membeli kopi dari mitranya sendiri itu bukan lebih murah, lebih mahal dari kondisi yang di lapangan. Harga pasarannya. Maka kita nggak bisa sampai saat ini masuk ekspor itu susah banget karena harganya kita masih terlalu tinggi gitu. Iya. Gitu. Oke, jadi ada varian tertentu yang tengkulak nggak bisa main di situ ya? Biasanya kita mainin aja di situ. Gitu. Artinya biasanya premium, petani menyisakan yang premium dan menyisakan yang non-premium. Non-premium tetap dijual ke tengkulak untuk menjaga hubungan mereka di sana. Ya, ada yang memang dibagikan ke tengkulak dengan harga yang tentu bisa dinego lagi ya. Termasuk ya, posisi tengkulak juga tengkulak yang kira-kira ada pro-pro sedikit lah kepada masyarakat. Karena memang di sana tengkulak termasuk pahlawan juga ya? Ya, kadang-kadang berfungsi sebagai itu. Karena kadang-kadang kan masyarakat juga butuh modal, ya, dia butuh cash. Talangin dulu gitu ya. Kalau di kami kan karena memang amanatnya kita untuk membantu petani, biasanya kita juga pembeliannya dengan cara cash. Gitu. Ya, oke. Kita kembali ke pertanyaan. Karena dari Dimas Mustakin, karena ini fresh from cafe, kopi RTD ini tahan berapa lama di suhu ruang? Jadi khususnya yang kopi durian. Nah, ya, tadi sebenarnya sudah saya sampaikan ya, untuk yang durian memang tidak awet ya. Jadi sehari sudah berubah rasa. Sudah berubah rasa ya. Kecuali kalau kita memang mau bekukan. Nah, tekniknya begini. Kalau kopi durian nggak ada yang dijual di kemasan kecil, memang sengaja yang gede. Satu liter. Iya. Nanti ada ampas sebenarnya, karena kita memang dari itu ya, biasanya dikocok dulu, kemudian
kalau teknik saya nih, saya bagikan dulu ke botol kecil, gitu, botol kecil dan nggak boleh penuh. Biasanya kita sisakan lah sekitar seperempat bagian dan itu masukin ke kulkas bagian atas, biasanya yang beku. Di freezer ini. Nah, pada saat kita mau konsumsi baru itu ambil satu, cemplungin ke kamar mandi atau apa, kemudian nanti mencair kita minum. Itu sampai ya bisa sampai 2 minggu ternyata. 2 minggu kalau dibekukan, ya. Kalau di luar itu harus langsung minum kalau karena di, 1 hari ya, sudah udah berubah rasa. Jadi bagusnya dipisah-pisah ke botol-botol kecil ya. Botol jadi kecil. Yang botol kecil itu yang disiapkan untuk diminum. Jadi sesuai. Mabok nggak kalau 1 liter diminum? Nggak, nggak. Karena di pengalaman, ya, saya pengalaman sendiri pernah beli. Beliin orang, kemudian orangnya nggak jadi ambil, saya minum, rupanya kebablasan, mungkin karena enak kebablasan, ternyata juga nggak masalah. Padahal umur sebenarnya sudah nggak boleh makan minum yang mengandung durian gitu ya. Kopi dan durian dalam jumlah yang segitu, tapi ya alhamdulillah no problem lah. Aman ya. Jadi pemirsa boleh coba ini minum kopi duriannya Madaya. Kalau yang durian khusus harus pesen ya, karena memang kita dibuatkan langsung. Oh, dibuatkan. Jadi satu hari sebelumnya? Enggak, kita buatkan hari itu juga. Hari itu juga. Jadi kita enggak. Jadi enggak agak menunggu lah ya dibandingkan yang lain. Kita enggak kirim hari ini bikin, besok kirim enggak. Oke. Jadi kirim hari ini, dibuatkan hari ini supaya tetap. Artinya by order ya? Iya. Jadi pesan, langsung dibikinin, langsung kirim. Kalau yang lain-lain memang udah dibuatnya. Yang lain masih bisa dibikin stok istilahnya. Untuk 2 hari. Iya, untuk dibikin stok biasanya masih bisa. Oke, mudah-mudahan Anda menjawab ini dari yang Mas ini juga Putakin. Sebenarnya yang belum dibahas tadi yang model saset ya. Oh, ada juga ini yang model saset. Apa, model saset yang relatif tinggal sobek. Ini namanya juga kopi yang satu gelas, sasetan, satu gelas. Gitu. Satu gelas. Oh. Tapi ada yang tanpa gula, ada yang gula. Yang jadi udah ada versi sasetnya ini? Ada. Berarti ada. Udah bisa masuk warung-warung dong? Bisa, cuman pola yang kita pakai sebenarnya kan kita berharap cash ya. Kalau di warung biasanya kan nitip gitu, kemudian konsinyasi ya. Dia konsinyasi, kalau kita berharap melatih juga masyarakat bahwa sistem transaksi jual beli itu sebenarnya dengan cara cash dan carry itu sebenarnya lebih aman dan lebih nyaman sebenarnya, walaupun kelihatannya kurang umum hari ini ya. Artinya memang dengan saset itu akan lebih ini ya, lebih istilahnya satu saset buat sekali minum gitu ya. Iya. Jadi nggak kebablasan kebanyakan kopi gitu. Jadi pas ukurannya. Kemudian kita lanjutkan pada pertanyaan berikut. Banyak juga ini dari Eli Pujiani. Seperti apa strategi lanjutan yang dimapping oleh Karya Masyarakat Mandiri untuk terus menyukseskan para petani, sukses terus untuk dompet duafa dan petani? Ya, strateginya hari ini dan seterusnya mungkin ya, yang paling tepat itu kita istilahnya collab. Zaman milenial itu istilahnya kan collab. Collab itu apa? Saya pikir collab itu pingsan gitu. Ternyata collab itu kolaborasi. Kolaborasi. Nah, kolaborasi itu rupanya bukan tepar ya. Iya, bukan tepar. Collab. Ayo kita collab antara YouTuber mana sama mana gitu. Okay. Kolaborasi itu salah satu menu baru yang mungkin sangat tepat untuk dijadikan untuk hampir semua aktivitas termasuk bisnis, termasuk pemberdayaan masyarakat, termasuk kerja apapun. Modal lebih tinggi, kalau menurut saya lebih tinggi dari kerjasama, lebih tinggi dari sinergi. Karena collab ini memunculkan kekayaan-kekayaan masing-masing pihak. Petani pun juga sebenarnya kan punya itu. Nah, orang kota juga punya itu gitu. Jadi menyatukan kekuatan. Yeah. Ini kalau sebenarnya kalau pandemi ini tidak terjadi nih, tahun ini adalah tahun besar-besaran namanya single trip. Single trip itu penikmat kopi itu main ke petani kopi. Okay. Apakah nanti jadi yang kayak wisata agro gitu ya? Tidak. Penikmat kopi nanti wisata. Akan tidak ada tidak hanya sekedar wisata, ini juga akan saling mengenal bahwa gue minum kopi lu, lu yang nanemin. Jadi gue nggak tega juga lu misalnya dapatnya terlalu murah karena saya belinya mahal. Nah, itu kan sebenarnya membangun sebuah ikatan antara penikmat kopi dan petani kopi. Iya. Itu Mandaya udah bikin program itu.
Kita sudah pernah bikin, tetapi karena memang kondisi pandemi ini menjadikan frekuensi kunjungan itu jadi down, ya, artinya tidak bisa terlaksana. Karena memang mungkin ya bukan hanya Madaya, yang lain pun akan berusaha keras untuk bikin single trip itu, melakukan satu activity yang lebih kuat, bikin sambungan antara kafe dengan kebun gitu. Iya. Mungkin ini pertanyaan terakhir karena waktu kita terbatas, Pak Jody. Dari Aryani Rahma, produk Madaya atau kopi olahan dari petani kopi apakah sudah disertifikasi halal? Proses. Sedang proses. Iya, karena ini kita kan juga baru 1 November ya, kita launching hari pahlawan kemarin, jadi hari ini juga belum 10 November. Sepuluh November hari ini pun kita juga belum ulang tahun. Ya, mudah-mudahan nanti proses itu bisa segera di munculkan gitu. Oke, okay. Masih banyak pertanyaan, Pak Jody. Mungkin kita nggak sempat membacakan semua. Dari Desi Idrawati juga. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dilihat dari video kami, alamat dari kafe rumah kopi Madaya. Nah, terima kasih Pak Jody ya, sudah sama-sama hadir bersama kami di studio, dan juga terima kasih di Mas Dwi di Kemlogo sana bersama bersama para petani kopi di Temanggung. Dan pemirsa, sampai di sini acara kita pada hari ini, online talk show dengan tema nikmat pekat kopi, bagaimana nasib petani. Kita akan bertemu dengan saya kembali pada online talk show berikut dengan tema yang lain. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami, dan jaga kesehatan, jaga jarak, dan tetap pakai masker.